dalam minggu ni dah berapa kali kita dengan Zira, tapi hari ni Kak Lulu nak bercerita dan Zira akan bagi tips sebesar sedikit dekat korang lah. Kak Lulu akan bercerita berkenaan kisah dan apa kisah tauladan, kisah yang akan bagi moral daripada kisah-kisah yang kita cerita dekat korang. Tapi buat sementara ni kita bagi lain tergendala seketika. So hari ni yang sementara nak tunggu tu kita bagi korang like dulu kita punya ni, share dengan kawan-kawan sebelum kita bagi tips dekat korang. So kita akan skip sekejap selama 5 minit dan korang dengarlah dulu lagu ni. Joget kasih tak sudah. Ini kita berjoget sikit. So hi you all yang tengah menonton. Kita dengar dulu lagu joget kasih tak sudah ni. Sementara nak tunggu kawan-kawan yang lain tu join kita punya live. Selamat petang. So share, like kita punya page, kita punya live ni. Sebab kita akan bagi tips-tips yang menarik dan juga kita akan sharekan cerita-cerita yang menarik seperti biasalah, di mana cerita-cerita kita akan ada bagi moral daripada kisah-kisah di atas lah. So macam Zira hari ni, Zira nak ceritakan pasal tips apa ya? Bilik tidur kelihatan luas. Tip bilik tidur kelihatan luas. Zira ni memang comel dia. Dia cakap lembut je. Ada yang tak dengar, nanti Kak Lulu suruh dia kuat sikit suara. Kuat sikit Zira, bagi diorang dengar apa yang Zira nak cakap. Mungkin tak dengar ke kan. Okay, so kita bermula dengan tips kita yang pertama daripada Zira pasal berkenaan dengan tip bilik tidur kelihatan luas. So tip yang pertama dia, Zira. Tips yang pertama, warna bilik pastel. Warna bilik tu kenalah pastel. Mana warna yang lembut lah, warna yang cair, lepas tu pucat, warna yang banyak bercampur dengan warna putih lah. Contoh warna-warna ni menjadikan bilik kita lebih luas, selesa dan redup lah. Di mana elakkan ambil warna yang terang seperti merah, kuning, jingga, kerana ia akan memberikan tenaga dan membuatkan bilik kita jadi panas. So tips yang pertama macam Zira cakap tadi adalah menggunakan warna bilik yang pastel. So warna yang lembut ni, warna yang cair, warna yang pucat, warna yang banyak bercampur dengan warna putih. Korang jangan ambil warna yang terang seperti merah, kuning, jingga, sebab ia akan memberikan tenaga yang membuatkan bilik korang panas. Jadi korang ambil warna-warna yang lembut, warna yang cair, warna yang pucat, sebab warna yang banyak bercampur dengan warna putih ni akan menjadikan bilik korang luas, lebih selesa dan juga redup. Tu kita punya tips yang pertama untuk bilik tidur kelihatan luas. Okey, tips yang kedua, Zira? Tips yang kedua, susunan dan pemilihan perabot. Okey, susunan dan pemilihan perabot untuk kita punya bilik kelihatan luas lah. Di mana selalu kita ingat perabot kecil memberikan bilik tidur kita tu nampak besar. Sebenarnya tidak, ia akan menampakkan bilik itu bertambah sesak. So sebaliknya, almari yang berukuran besar dapat memanfaatkan di setiap bilik tidur anda semaksimal mungkin. So kadang-kadang korang ni susunan dan pemilihan perabot tu tak betul lah. Di mana korang ingat perabot yang kecil tu menyebabkan bilik tidur korang tu nampak lagi luas kan. Sebab bilik tidur tu dah memang persegi, korang letakkan poin-poin perabot yang kecil tu bagi dia kelihatan luas. Tak, sebenarnya perabot kecil tu yang menampakkan bilik korang lagi kecil. So korang kena ambil perabot yang besar, yang berukuran besar macam almari atau sebaliknya. Dia membuatkan bilik tidur korang akan semaksimal mungkin nampak
luas ataupun nampak macam dipenuhi dengan perabot yang sesuai lah. So yang ketiga? Yang ketiga adalah cermin. Yang ketiga adalah cermin. Di mana cermin ni boleh jadi satu medium yang memberikan ilusi lah keluasan pada ruang. Di mana boleh dipasang sebelah dinding katil ataupun standing mirror ataupun membeli almari pakaian yang dah memang tersedia dengan cermin. So penggunaan cermin dapat membuatkan ruang yang kecil dan sempit kelihatan dua kali lebih luas dari yang sebenar. So nak kelihatan bilik tidur kita kelihatan luas dan besar, kita menggunakan cermin. Nak senang korang beli almari, korang beli perabot korang yang dah memang ada cermin. Sebab penggunaan cermin dapat membuatkan ruang yang kecil dan sempit kelihatan dua kali lebih luas daripada yang sebenar. So yang keempat? Yang keempat adalah pencahayaan. Okey, pencahayaan di mana gunakan semaksimal mungkin cahaya semula jadi daripada tingkap lah. Di mana elak menggunakan lampu Kalimantan yang terang benderang dan juga pilih lampu kuning yang malap lah supaya suasana menjadi lebih tenang dan redup. Bila kalau korang menggunakan lampu Kalimantan yang terang benderang tu menyebabkan ruang bilik korang tu yang luas tu pun akan kelihatan kecil. Jadi pilih warna bilik yang macam kuning macam tu lah, sesuai dengan bilik korang lah untuk jadikan lebih tenang dan redup. Yang kelima. Yang kelima adalah aksesori dekorasi. Okey, untuk kelihatan bilik tidur kita nampak luas dan besar, kita menggunakan aksesori dekorasi lah. Di mana entah ya. Di mana jika dinding kosong, letak sedikit hiasan dekor yang menarik seperti frame bunga ataupun gambar perkahwinan di atas kepala katil atau tempat yang sesuai. Frame tu akan menjadi titik tumpu untuk sesebuah bilik lah. Contohnya bilik tu memang dah kecil dan bilik kecil kan. Tapi bila kita ada frame ataupun kita letak sesuatu apa, gambar ke apalah, tak kisah whatever, frame tu akan menjadikan titik tumpu untuk sesebuah bilik. Bila dia jadi titik tumpu, menyebabkan kita nampak keluasan bilik tu yang sebenarnya. Dan yang keenam? Yang keenam adalah langsi. Okey, elakkan pemilihan langsi yang padat dan sarat untuk bilik tidur anda. Di mana langsi yang sarat dengan pelbagai corak membuatkan suasana di dalam bilik tidur anda nampak tidak segar dan ruang kelihatan kecil. So langsi, setiap kali kita bagi tip, langsi adalah poin yang terakhir dan langsi adalah memainkan peranan yang paling penting untuk setiap tip yang kita bagi. So hari ini kami memang sentiasa di sini membantu anda untuk mendapatkan tip-tip yang menarik dan membantu anda untuk menggunakan tip-tip ni untuk pemilihan korang atau panduan korang lah. So di mana hari ini kita dah bagi tips bilik tidur kelihatan luas, di mana kita perlu menggunakan satu, warna bilik yang pastel. Dua, susunan dan pemilihan perabot. Ketiga adalah cermin. Keempat, pencahayaan. Kelima, aksesori dekorasi. Dan yang keenam adalah langsi. So hari ini kita bagi tips dengan korang berkenaan tips bilik tidur kelihatan luas. So seperti biasa, kita akan selingankan sedikit dengan kita punya cerita tauladan lah. So hari ini kita nak ceritakan pasal kisah tukang gunting, di mana ada seorang lelaki ni bernama Manan. Dia datang ke sebuah salon untuk memotong rambut dengan janggut dia lah. Dia pun memulai sedikit perbualan hangat dengan tukang gunting yang melayan dengan dia tu lah. Bagai-bagai macam-macam topik dia bincangkan hingga akhirnya Tuhan menjadi subjek perbualan diorang. So tukang gunting ni bertanya kepada Encik Manan ni. Dia kata, "Encik, saya tidak percaya kalau Tuhan itu ada seperti yang Encik katakan tadi. Sebab tadi diorang dah berborak-borak, tiba-tiba dah masuk subjek perbualan pasal Tuhan. Dan tiba-tiba tukang gunting ni cakap dah dengan si Manan ni, 'Encik, saya tidak percayalah kalau Tuhan tu ada seperti yang Encik katakan tadi.' So mendengar je ucapan tu, Manan terkejutlah dan bertanya, 'Mengapa Encik berkata begitu?' Dia kata. So mendengar ucapan tu, dia dah terperanjat, dia tanya dekat Encik tu, 'Kenapa Encik cakap macam tu? Kenapa Encik kata tak percaya Tuhan tu ada kan?' Lepas tu tukang gunting tu cakap macam ni, 'Mudah je Encik. Cuba Encik jenguk keluar tingkap tu dan sedarlah bahawa Tuhan itu memang tidak ada.
Dia kata, tolong jelaskan pada saya jika Tuhan tu ada. Mengapa banyak orang yang sakit? Mengapa banyak orang yang terbiar jika Tuhan tu ada? Tentu tidak ada yang sakit dengan penderitaan, dia kata kan. Tuhan apa yang mengizinkan semua itu terjadi? Ungkap si tukang gunting dengan nada yang tinggi dan angkuh lah. Dia marah dengan Tuhan. Dia cakap dengan Cik Manan tu, dia tak percaya adanya Tuhan. Sebabnya, kalau ada Tuhan, dia kata, kenapa adanya anak-anak yang terbiar? Kenapa ada penderitaan? Ada sakit? Dia macam itulah dia ni. Lepas tu, Manan pun berfikir tentang apa yang baru saja dikatakan oleh tukang gunting tu. Namun, ia sama sekali tidak memberi respon atau jawapan lah agar perbincangan tersebut tidak menjadi bertambah hangat lagi. Sebab tukang gunting tu macam nak marah-marah kan. So, Manan pun macam berfikirlah apa yang dia nak cakap dengan tukang gunting ni. So ketika tukang gunting tu selesai melakukan pekerjaan ni, Manan pun berjalan keluar daripada kedai tersebut. Baru beberapa langkah dia bertemu dengan seorang lelaki yang berambut panjang dan janggutnya pun lebat. Seperti sudah lama tidak pergi ke kedai gunting dan rambut itu pun membuatkan ia tidak kemas lah. So Manan kembali masuk ke dalam kedai tu, kemudian berjumpa dengan tukang gunting tu. Tukang gunting tu sebenarnya tidak ada seperti mana yang Okey, lepas tu dia bertanya dengan tukang gunting tu. Kata, tidak ada tukang gunting. Sebenarnya tidak adakah seperti mana yang anda kata bahawa Tuhan tu tidak ada? Dia kata tu. Lepas tu si tukang gunting pun terkejutlah dengan apa yang Manan cakapkan tu kan. So, bagaimana mungkin mereka tidak ada? Buktikan adalah saya, dia kata. Saya ada di sini dan saya adalah seorang tukang gunting. Tukang gunting tu marahlah sebab Manan tu cakaplah dengan tukang gunting tu. Ni nampak ni, orang ni tak gunting rambut apa benda semua. Serabut-serabut ni. Sebab tak ada tukang gunting kan, dia cakap tu. Tapi bawa pergi kat tukang gunting yang tadi tu. Tukang gunting tu marah lah. Mana boleh macam tu? Saya ni ada. Saya yang tukang gunting apa benda semua. Lepas tu Manan kembali tegas. Tidak, mereka tak ada. Kalau mereka ada, tidak mungkin ada orang yang berambut panjang dan berjanggut lebat. Contohnya lelaki ni, dia cakap tu. So, dia kata tukang gunting tu pun marah. Dia kata, merepek je lah. Tukang gunting selalu ada kat mana-mana, dia kata. Yang terjadi pada lelaki tu adalah bahawa dia sendiri yang tidak mahu datang ke kedai saya untuk gunting rambut dan bercukur. Jawabnya dengan tenang sambil tersenyum. Lepas tu disebabkan soalan yang tadi tu, Manan pun tegaslah jawab. Manan kata, tepat sekali. Itulah jawapan untuk soalan anda kepada saya tadi. Di mana Tuhan itu memang ada. Yang terjadi pada umat manusia itu adalah kerana mereka tidak mahu datang mencari dan menemuinya. Itulah sebab mengapa begitu banyak penderitaan di seluruh dunia ni. Dengan jawapan daripada Manan tersebut, menyebabkan tukang gunting tu bisu tak berkata lah. Sebab tadi dia kata, mana ada Tuhan? Tuhan tu tak ada. Dia kata macam tu. Bila Manan buat perbandingan, orang ni serabut tak pakai tak gunting rambut tak ni sebabnya tak ada tukang gunting, dia marah. Dia kata, aku ada. Aku adalah tukang gunting tu. Tapi dia tak tahu. Jangan lupa kesinggah kat sini channel, dapatkan pelbagai lansir dan jenis produk lain yang kita tawarkan di sini.